Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara memperkuat sinyal Android dengan menggunakan alat sederhana. Nah, bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Nah, ini adalah Android saya, sahabat, yang mana sinyalnya sangat lemah. Nah, lihat, hanya H biasa. Sementara, handphone saya ini atau Android saya ini sudah mendukung H+ dan 4G. Nah, lihat. Nah, terlebih dahulu kita sediakan kaleng aluminium bekas minuman ringan. Trik untuk memperkuat sinyal Android atau handphone biasa yang sering disebut dengan 2G, 3G, dan 4G. Buat Anda yang jauh dari tower pemancar telekomunikasi, cara ini lumayan ampuh, sahabat, untuk memperkuat sinyal Android. Ide sederhana tapi sangat bermanfaat. Nah, setelah seperti ini, lalu kita setrika supaya aluminium ini bisa lurus seperti ini. Nah, setelah lurus seperti ini, nah kemudian lalu kita ambil Android tadi, sahabat. Kita buat seperti ini. Kita bentuk separuh saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita bentuk kameranya supaya kameranya jangan tertutup. Nah, kita buat di tengah. Nah, ini adalah berfungsi sebagai antena. Yang mana di Android ini di sini ada antenanya, sahabat. Nah, kita buat antena untuk sebagai penguat sinyal. Nah, seperti ini. Kita buat rapi, sahabat. Ini cara saya. Tergantung cara Anda membuatnya rapi. Lalu setelah seperti ini, sementara tadi H biasa, sekarang sudah H+. Nah, lihat. Kita akan perbaiki lagi apakah bisa dapat 4G. Kita
kita buat dulu lem sedikit saja sahabat, supaya lengket. Nah seperti ini. Nah jaringannya sudah 4G. Sementara tadi hal biasa, sejak kita buat antenanya jadi H+ dan 4G. Nah lihat 4G sahabat. Nah demikian cara membuat penguat sinyal untuk Android. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar.